Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Blitar. Pemirsa, sesosok mayat pria dalam koper hitam ditemukan warga di bawah jembatan Desa Karanggondang Udanawu, Kabupaten Blitar. Mayat tersebut dalam kondisi meringkuk tanpa busana. Mayat diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Warga Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Rabu siang kemarin digegerkan dengan penemuan jasad di dalam koper berwarna hitam yang dibuang tepat di bawah Jembatan Nasional Kediri Blitar. Mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan dalam posisi meringkuk di dalam koper tanpa busana. Koper pertama kali diketahui oleh warga pencari rumput yang saat itu hendak pergi menuju sawah. Kemudian ia melihat koper di pinggir sungai. Mengetahui isi koper tersebut, ia langsung melaporkan ke perangkat desa dan diteruskan ke pihak yang berwajib. Saat itu koper tak tertutup sempurna sehingga kaki terlihat dari luar. Kejadian awal yang saya tahu, saya mendapatkan dari laporan dari warga Karanggondang yang melaporkan ke rumah saya itu warga Ringinano. Bahwasanya ditemukan sebuah koper di sebelah timur jembatan Karanggondang. Yang intinya dia mengetahui itu sudah berbentuk mayat seorang laki-laki. Tapi posisinya dan asalnya juga tahu dari mana itu mayat. Sedangkan kami yang di desa, di pemerintahan Desa Karanggondang juga ingin menginformasikan pada warga siapa yang keluarganya yang berada. Petugas kepolisian Resort Blitar Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Petugas juga memasang garis polisi di sekitar lokasi. Kami tadi masih olah TKP sementara. Untuk saat ini mayat kami bawa ke rumah sakit untuk melakukan otopsi. Iya, mayat di untuk usia kami belum tahu, nanti yang paham terhadap usia adalah dokter forensik. Dan itu mayat dibuang oleh pelaku begitu. Kami menduga bahwa setelah ini belum, ini karena masuk ranah kami lidik, kami lakukan penyelidikan. Kami tadi hanya melakukan olah TKP sebentar karena kami untuk mengetahui identitas yang bersangkutan. Dan mayat tadi dibungkus sama apa tadi? Koper atau apa? Selanjutnya petugas membawa mayat di dalam koper tersebut ke Rumah Sakit Mardi Waluyo Blitar untuk diotopsi. Sementara Subdit Jatan Ras Polda Jawa Timur dan tim Puslapfor Mabes Polri turun membantu kepolisian daerah setempat. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.